Oke. Ini tim Dunia Kicau lagi di Latpres Raja Wali. Nih timnya Moana ini yang lagi muncer-muncernya di Temanggung. Nih Pak Juri yang lagi helmnya, Pak Juri helmnya dimake helmnya. Oh, ini kita cari. Yang punya Moana katanya di pojok sana. Oh, tidak ada, kita cari. Oh, ini ketemu sama pemiliknya Moana ini. Mbahnya. Nah, ini sang pemilik, bapaknya ini. Mbah. Nih, bapak sang pemilik Moana. Gimana pendapatnya? Monggo. Salim dulu Ko Ferry. Kita wawancara dengan sang anak yang paling ganteng. Nih, Mas Riza. Nah, ini yang Moananya dan burungnya sendiri juga belum laku ini ya. Iya, oke. Nah, ini burungnya Moana yang lagi gestang. Lagi ngehit. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo. Selamat sore. Gimana ini? Alhamdulillah untuk hari ini, Om. Poin berapa ini? 23, 21, 22. Oke, intinya nggak zonk dan nggak kondangan ya, betul. Kabar-kabar tolak penawaran Agus Groto 30 detik. Ini kabar-kabarnya denger-dengernya tadi katanya Moana terbang ya ini? Iya, terbang bebas, sempet shock, Om. Oh, kenapa ini? Gara-gara kenapa ini? Kok bisa terbang? Lupa pintunya nggak ditutup. Kok bisa kembali lagi? Berkat doa. Oh, kasih sayang Moana ternyata. Tepuk tangan. Oke. Okay. Ini Mas Reza ini mau tanya ini. Ini kan Moana yang kemarin sempat hat-trick di Soeharto Cup ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya rahasianya apa tuh ini? Rahasia. Maka rahasia ini. Perawatannya gimana ini Moana? Perawatan salah kalau Mas. Perawatan cuma setiap hari di sangkar petak ya, mandi keluarin, pagi keluarin, bapak mandi aja, nggak pakai jemur. Oh, nggak pakai jemur. Terus kalau mau lomba perawatannya gimana? Cuma kasih jagung. Kasih jagung. Tidak ada rahasia yang lain? Nggak. Dopingnya itu lebih. Dopingnya biasanya kan lompat ada doping. Dopingnya ini pakai tisu magic. Apa? Milti aja, milet putih. Digoreng, digongso. Tidak. Enggak, beli di Mas Agus Kruto. Oh, mana Mas Agus Kruto? Oh, ini juragannya ini. Halo. Halo Mas Agus Kruto. Ah. Nih miletnya yang bikin Moana semakin moncer. Oke, kembali lagi ke Mas Reza. Nih ya. Nih Mas Reza, ini katanya dengar-dengar Moana tolak penawaran Agus Kruto berapa juta ya? 30 JT ini. Ini kok bisa kurang banyak atau gimana ini? Apa masih sayang dengan Moana? Masih sayang, Om. Oh, masih sayang. Terus ini berapa? Namanya sendiri kok agak apa ya? Nyelekit apa agak rodo kaya wong wedok ya Moana ini oleh wangsit sekondi ini Mas Reza. Ini mantan desa AR. Namanya sendiri dipilih dari mana ini kok Moana? Biasanya kan Harapan Jaya terus Handoyo, ini kok Ramayana, ini kok Moana, ini dari mana ini inspirasinya? Dulu pernah nonton film. Oh, nonton film ya. Kisahnya bagus ya, terus punya pas waktu kecil punya ini ya udah kasih nama Moana. Oh, Moana. Ini ternakan sendiri atau gimana? Ternakan sendiri. Oh. Berarti intinya rahasia apa kan hanya milet putih saja? Milet. Oh, itu. Oke, terima kasih Mas Reza. Semoga kedepannya Moana semakin jaya. Terima kasih ya. Salam dari Dunia Kicau. Oke, terima kasih. Oke, ini oke.